warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini sore jam 5.30 saya hunting kembali di Tol Cawang atas. Kita lihat kondisi sore ini di sana agak macet arah ke Bekasi. Apa aja yang lewat? Ini ada Malarika. Tampaknya bisnya cuma sekitar 6 penumpang arah ke timur dengan bodi Laksana SR1. Ini ada Asli Prima. Marah. Kondisi sore ini berawan namun tidak hujan kelihatannya. Kita coba hunting di sini sampai sebelum maghrib. Ini ada Sinar Jaya angkatan sore dengan bodi Laksana. Yuk saksikan videonya sampai selesai. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan di like, komen positif dan subscribe-nya, karena satu subscribe Anda sangat berguna bagi kami agar channel ini makin berkembang dan saya pun semakin bersemangat untuk mencari informasi-informasi terbaru tentang bus teman-teman mania. Untuk teman-teman yang sudah subscribe dan berteman dengan saya, terima kasih komen dan komentar positifnya. Ke arah Bekasi sepertinya jam pulang kerja ini padat sekali ya teman-teman, baik di jalur sebelah kiri reguler juga padat dan di tolnya juga sangat padat merayap. Dan kondisi ke arah Merak, arah Tangerang ini cukup lancar. Kita lihat, kita coba lihat di sebelah sampingnya, ini kelihatan sekali lancar jaya di sebelah kiri arah ke Tangerang. Ini ada bis Nusantara dengan bodi Adiputro. Sore ini kebanyakan bis dari Sinar Jaya dengan bodi Laksananya. Nah, ini Sinar Jaya Laksana. Ada sumber alam. Atas ini jalurnya LRT ya. Bisa di CPU, jembatan penyeberangan orang. I'm not your girl, there used to be some time. I'm not the... BPD Transjakarta dari Bekasi. Hey, hey, hope baby, I mean, love me. Hey, hey, 'cause I love.
jurusan Medan. Mantap. Medan Jakarta. Selamat sampai tujuan. Cause love I cannot buy it. Wasn't real with your boy. Real, wasn't real with your boy. You won't give me too much chances. I don't care, I'm fine, I'm passing brighter. Ada Murni Jaya. I hate, yeah, oh boy. Tell you goodbye, tell you goodbye. Ada ada Arimbi mungkin jurusan ke Merak sepertinya. Skyliner. Mantap. Oh, Bima Suci. Selamat jalan, selamat sampai tujuan Bima Suci. Seperti Arimbi sepertinya dia grup Arimbi ya, teman-teman. Di sana sepertinya kelihatan Rosalia Indah ya. Kalau tak salah lihat gambarnya. Ya, tertahan kemacetan karena cukup merayat di dekat Carrefour dalam bis pariwisata dan Transjakarta sore ini. Selalu berhati-hati di lintasan dan jalan. Ya benar, ini adalah Rosalia Indah dengan bodi Laksana SRAD Frame. Biasanya Rosalia Indah menggunakan Mercedes-Benz. Selalu hati-hati di perjalanan karena kondisi kita tidak tahu di jalan ya. Terkadang kita sudah hati-hati, orang lainnya yang tidak hati-hati. Tetap waspada di kondisi macet sore hari ini. Ini sudah jam 17.01. Anting di sini cukup bagus teman-teman spotnya. Saya suka. Banyak bus-bus akap yang melintas di sore hari ini. Setia Negara. Dan disusul oleh Asli Prima sepertinya ini, tidak benar. Dari arah sana cukup lancar, dari arah Bekasi ke arah Tangerang. Mungkin di arah Tangerangnya yang merayap nanti. Kalau di jalan tol Cawang atas ini masih lancar-lancar saja. Ada Prima Jasa Merak dari Rambutan tadi. Ini ada bis PPJ dan Bluebird arah ke barat. Ini PPD Restu Ibu. Pak, di sebelah kiri itu ada bis Discovery. I'm a rocker, that used to be sometimes. I'm more than words. I'm the end, what I once was. Masih macet ya ke arah Bekasi. Mungkin itu arah pertigaan yang satu ke Bogor yang lurusnya ke arah Bekasi. Jadi ada dua cabang, yang satu lagi juga ada ke Tanjung Priuk. Biasanya yang arah Bogor itu padat, arah pulang kerja. Ini ada dua bis akap. Oh, tidak lihat. Ini ada Harapan Jaya dengan Budi Avanti, Madiun, Jakarta.
Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Masih macet. Terlihat lagi sepertinya itu Agra Mas ya kalau nggak salah. Warnanya merah marun. Saya nyebutnya cabai, si cabai merah. Benar nggak ya? Oh bukan, Santika Skyline Jetbus 3+. Royal Big Top. Kalau berhati-hati, selamat jalan, selamat sampai tujuan, Santika. Padat sekali teman-teman. Apakah mereka seorang mania juga? Dua orang cewek yang lagi ikut hunting juga, dia ngeliat saya hunting di sini. Ini ada bis Marina jurusan Merak. Wah, ada juga dia medium ya, Merak Ciganjur ya biasanya. Kondisi di sebelah kiri ke arah Bogor masih padat merayap. Dari si wayang yang dari Grogol kayaknya, tapi nggak kelihatan jurusan mana ya. Selamat jalan Arianto, selamat sampai tujuan. Transjakarta, Laksana, City Line 3. Sepertinya yang arah ke arah timur atau arah Bekasi tersendat karena di situ ada pertigaan yang belok ke Priuk juga arah ke Bogor. Ini ada bis medium. Untuk teman-teman yang suka main bus mania, silakan di subscribe dan di like. Insya Allah akan di subscribe balik teman-teman. Kita saling dukung aja, biar sama-sama berkembang channel kita. Dan jangan lupa like-nya juga, komentar yang positif, agar dukungan positif itu akan menambah kami makin berkembang, teman-teman. Supaya saya lebih semangat lagi untuk mencari informasi-informasi terbaru, spot-spot baru di dunia perbisan. Di sini kelihatan jelas itu padat banget sebelah kiri, sehingga yang mau lurus ke arah Bekasi itu agak sedikit tersendat teman-teman. Apalagi bis-bis yang mau ke arah Jawa kan mereka harus lurus. Atau ada juga yang mau ke Terminal Kampung Rambutan lewat sini, bis-bisnya ya harus ke arah kiri dulu karena jam padat, jam pulang kerja padat merayat. Ini dari Merak Bekasi, arah Bekasi Prima Jasanya. Kita coba lagi ke arah samping ya. Ini dari arah Grogol mengarah ke arah timur. Masih padat merayap sore hari ini.
jam 17 lewat 10 menit. Sepertinya ada ini sudah batu. Murni Jaya kayaknya. Tiba utama ternyata. Di sana ada Sumur Jaya. Juga di jalur regulernya juga padat sekali yang arah ke UKI lewat terowongan biasa di situ agak ada penyempitan. Ini ada Scania K310IA, 320IA ya maaf, Scania Alter Articular pegandeng. Apa ini ya, ibu utama ya? Tas jam utama kayaknya. Halo Sobat Transit YSA Channel, atau disingkat Transportasi Indonesia Terpopuler. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah komentar juga subscribe-nya. Jumpa lagi nanti di video baru kami lainnya.